Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk mengecek nomor dari kartu XL. Nah, bagi kawan-kawan yang menggunakan kartu XL namun bingung ya, bagaimana sih cara untuk melihat nomor dari kartu XL yang kita miliki? Sebenarnya caranya cukup mudah ya, yaitu klik saja bintang 123 pagar. Nah, namun karena banyaknya perubahan-perubahan sehingga cara mengeceknya sedikit lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Coba ya, cara tutorial kali ini yaitu cara mengecek kartu XL, nomor kartu. Langsung saja bintang 123 pagar, kemudian kita panggil. Nah, selanjutnya di sini kawan-kawan silahkan pilih saja di nomor yang terakhir, yaitu nomor 7. Kemudian pilih kirimkan. Kemudian langsung saja pilih di sini ya, info kartu XL-ku, nomor 1, kirimkan lagi. Nah, langkah selanjutnya yaitu pilih di nomor 2, detail nomor XL Anda. Agak ribet ya, tidak seperti Telkomsel. Nomor 2, detail nomor XL Anda, kirimkan lagi. Nah, kemudian di sini kawan-kawan silakan pilih ya, di sini di nomor 97. Jangan pilih 98 ya. Kalau 98 keluar, klik saja sekali lagi ya, 97. Kalau sudah, kirimkan lagi. Nah, di sini kawan-kawan pilih lagi yang nomor 1, yaitu cek profil. Cek profil. Nah, kemudian kawan-kawan pilih lagi ya, ini sangat ribet ya. Pilih saja di info operator ini, yaitu info nomor ataupun info pulsa. Nah, karena tutorial kita yaitu info nomor ya, cara cek nomor XL, pilih di nomor 1 yaitu info nomor. Kalau sudah, kirimkan lagi. Nah, selanjutnya baru muncul nomor XL yang kita gunakan. Seperti ini adalah nomor XL-nya ya. Nah, sekian saja ya kawan-kawan tutorial kita pada kali ini, yaitu tentang bagaimana cara untuk mengecek nomor XL, kartu nomor XL. Jika ada pertanyaan lain, komen saja di kolom komentar. Demikian video kita pada kali ini, sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.